Mari belajar pembagian dengan cara bersusun pendek atau disebut juga dengan porogapit. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Nah, sekarang kita punya 63 dibagi dengan 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita bagi dulu 6 dibagi 3. Berapa 6 dibagi 3? 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kita tulis di sini 2. Kemudian 2 kalikan dengan 3 berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. Kita tulis di sini 6. Kita kurangi, ya. Kemudian 6 kurangi 6 adalah 0. 3-nya turun di sini. Turun. Kita tulis di sini 3. Atau kalau misalkan 0, kita tidak perlu menulisnya. Nah, sekarang 3 dibagi dengan 3 berapa? 3 dibagi 3 sama dengan 1 di sini. Nah, 1 kalikan dengan 3 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Kita tulis lagi di sini 3. 3 dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0, berarti 63 dibagi dengan 3 sama dengan 21. Inilah jawabannya. Selanjutnya kita punya 52 dibagi dengan 4, ya. 52 dibagi dengan 4 sama dengan berapa? Kita hitung bersama. Pertama kita lihat angka 5-nya dulu. 5 dibagi dengan 4 kira-kira berapa yang mendekati hasilnya? Iya, hasilnya sama dengan 1 di sini. 1 kalikan dengan 4 sama dengan 4. Kita kurangi. 5 dikurangi dengan 4 sama dengan 1. Ya. Kemudian 2-nya turun di sini. 2 kita turunkan ke sini. Kita tulis di sini 2. 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. 3 kali 4 sama dengan 12. 12 dikurangi dengan 12 sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 hasilnya, maka 52 dibagi dengan 4 sama dengan 13. Nah, inilah jawabannya. Sekarang kita punya 84 dibagi dengan 6. Pertama kita lihat dulu 8-nya di sini, puluhannya. 8 dibagi 6 kira-kira hasilnya berapa yang mendekati? Ya, hasilnya adalah 1. Kemudian 1 kita kalikan dengan 6. Kita tulis di sini hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 6, ya. Kita kurangi. 8 dikurangi dengan 6 sama dengan 2. 2 dibagi dengan 6 tidak bisa, 4 turun. 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, 24 dikurangi dengan 24 hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 berarti 14 adalah jawaban dari 84 dibagi dengan 6.